sejauh ini bagus. Oh, jangan lupa kita butuh science around Kerbin. Mana misinya? Oke, satu misi selesai. Lumayan, 19.000 dari misi sampah. Oke, 20 detik lagi. Lebih jauh banget ya dari yang gue perkirakan tadi, ternyata nggak apa-apa, jauh banget, sampai 200 kilo. Oke, dari sini kita bisa langsung shot ke Minmus sebenarnya, bisa banget. Kita bakal lihat manuver, kita coba tarik. Escape. Terlalu jauh, Bung. Nah. Kalau kalian rajin, kalian bisa samain dulu apa orbitnya, alignmentnya. Tapi karena gua nggak rajin, ya gua bisa agak mainin sedikit lah. Terlalu jauh. 6,4, 6,5. Derajat kemiringannya harus dibenerin dulu. Oke. Kita ulang. Kita pasin di sini ya. Berharap kalau kita langsung bisa kena encounter ke Minmus. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Minmus ada di sana. Kita tarik sedikit, semoga bisa e-counter. Ya, kita bisa kena e-counter di sini. Kita coba warp the next maneuver, semoga Minmus belum pergi jauh. Pelan sekali. Minmus masih bergerak lambat di sana. Jangan takut ya kalau kita nanti misalnya pas orbit kita udah segitu, kita ternyata nggak dapet encounter, jangan takut. Kita bisa mainin maneuver node. Dan kita bisa otak-atik biar kita akhirnya dapet counter saat itu juga. Jadi nggak usah takut lah, santai aja. Kita bakal shoot total sampai kita dapet counter Minmus. Kita tinggal 52.000 km. Minmus jaraknya 46.000 altitude-nya dari Kerbin. Apa shoot terus 30 detik lagi. Sabar. Mulai dari sini kita harus siap-siap nih, karena udah mulai cepet banget ngembangnya. Pelan-pelan, naikin pelan-pelan. Berharap kita dapat orbit. Sip.
Oke, sip. Kita dapat encounter ke Minmus. Bagus banget. Setelah encounter kita bisa langsung pulang, tapi gue nggak ambil itu. Oke, kita speed up. Lihat bensin, bensin masih banyak, bagus banget. Seperti biasa, roket yang gue buat perform better than I expected. Minmus lebih kecil dari bulan, jauh lebih kecil dari bulan. Jadi karena lebih kecil, gravitasinya juga lebih kecil pastinya. Karena gravitasinya lebih kecil, mendarat di Minmus lebih mudah dan ninggalin Minmus juga lebih mudah. Kalau kita mendarat di bulan, kita harus pikirin gimana pas pergi dari bulan tuh susah banget. Coba lihat, mungkin Minmus udah kelihatan. Nah, itu dia Minmus. Kecil banget kan? Kita bakal sampai periapsis. Berubah. Kita bakal kecilin sampai ya kira-kira 20 kilo lah. Ya, 24 cukup. Kita bakal work to next maneuver node. Ah, itu dia Minmus. Hai Minmus. Hai. Hai jelek. Lihat Kirby nama Moon ada di sana. Jauh di sana. Kita alignment ke biru-biru atau ke retrograde untuk ngecilin speed kita. Dari sini ini kayaknya high orbit. Nah, high orbit kan bisa transfer. Oh, not enough electric charge, nggak apa-apa. Terus kita burn juga dia nambah electric charge-nya. Lumayan dapat 13 science ya. Pelan, kita X saja. Oke, 16 kilo, bagus. Kita bakal speed up sampai kita ada. Oh, jangan lupa, kita udah ada di high orbit nih. Jangan lupa kita Misteri Gumball 25 science, bagus. Dan kita bisa EVA, bisa EVA report high orbit. Nah, comms oke, okay. Kita bakal masuk dulu dan gue bakal transfer ini biar nggak menemuin kapal. Tutup, gue pengen ini science junior, cuman kayaknya bakal lebih banyak lagi science yang bakal kita dapat dari low orbit Minmus. Jadi gue bakal tunggu sampai low orbit Minmus. Hati-hati kalau cepetin, dan gue warp aja biar aman. Ah, kita udah di low orbit Minmus, gue bakal majuin lagi sedikit. FS drop, FS drop. Kita bakal melakukan crew report. Dapat 20.
Sip. Dan kita bakal melakukan EVA lagi. EVA report 32. Dan kita bakal Mystery Gumball 40, dan terakhir Science Junior 100 Science. Bagus sekali. Tutup. Oh ya, jangan lupa Science-nya bakal dibuang, jadi kita harus ambil Marepai, Marepai. Hup. Collect data. Karena dia bukan scientist, jadi dia nggak bisa apa? Ngeriset. Jab. Gua nggak tahu apa yang terjadi. Kayaknya dia nabrak dan langsung terbang jauh banget. Hati-hati kawan, di sini bahaya banget. Kalau dia udah drifting ke luar angkasa, nggak ada yang bisa nolong lagi. Oh, kayaknya yang bikin FS drop tuh auto save ya. Mungkin nanti frekuensinya akan gue lebih tinggiin buat auto save. Oke, saatnya kita pulang ke sini. Jangan lupa nyalain SIS. Selanjutnya kita bakal mendarat di Minmus. Nyalain speed sedikit. Dan nyalain speed banyak. Untuk escape. Dan terlalu banyak escape yang bikin gue escape dari Kerbin. Bakal benerin, sorry. Gue tadi main hajar aja, ternyata escape-nya terlalu jauh. Lagi kita dapat orbit Kerbin. Hop, 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 hop. Oh, I messed up a lot. Gak apa. Tinggi. Sip, dah, op, stop. Jangan diapa-apain lagi. Kita dadah Minmus. Sampai berjumpa lagi. Nah, ada flatland. Biasanya gue mendarat di situ. Soalnya datar, yang lainnya tuh geladakan banget. Mencari landing di tempat yang datar biar lebih gampang landingnya. Oke, kita udah dapat Kerbin. Kita ke Retrogate buat nurunin ketinggian kita karena kita di 51.000 km dari permukaan laut Kerbin. Jauh. Abut terus sampai kira-kira ya 100 kilo lah. Hop. Plan. Oke. Tamu. Oke. Kita dapat orbitnya Minmus lagi ternyata. Thank you.
warp ke sana. Bensin, bensinnya masih sangat banyak ini. Banyak banget bensinnya. Sip. Dari sini kita ke retrogate, kita kecilin itu juga sampai 100 km. Sip. Lihat. Atmosfer gini sih tinggi banget, tapi oke segini cukup lah. Tinggi dikit. Sini kita udah masuk atmosfer, kita bakal dibantu sama atmosfer buat ngelambatin diri kita. Tenang, atmosfer segini nggak bakal ngerusak roket. Jadi santai aja. Juga bisa turunin lagi sampai ketinggian yang ideal. Oke, 100. Parapai. Gue pengen mendarat di sini. Jadi gue bakal up here dan kita tunggu sampai sana. Atau gue bisa mendarat langsung di sini aja, karena sebenarnya gue paling malas mendarat di tempat gelap ya. Tapi ya sudahlah. Daripada kita nunggu lama buat mendarat di sana, kalau gue bilang lebih baik ya. Oke. Kalau bisa mendarat sekarang, kenapa enggak? Sip. Jadi gue milih buat mendarat di sini. Oke, bagus. Bensin masih banyak. Bakal cepetin sedikit. Ini malasnya mendarat tempat gelap. Kita nggak bisa benar-benar ngelihat roket kita. Gue sengaja nggak lepas. Gue sih berharap kita bisa menyelamatin semuanya. Semoga. Goyang. FPS drop. Lancar lagi ya, nih. Oke, kita ngelewatin itu semua dengan sangat baik. Dan gak ada yang meledak. Nyalain roket buat ngurangin speed karena kita udah 7 km di atas permukaan laut. Gue save dulu karena gue nggak tahu di bawah gue apa. Ini gelap banget. Bisa jadi di bawah kita ada gunung dan akhirnya kita nggak tahu tiba-tiba udah nyampe tanah aja. Wah, speednya bagus banget ya.
Eh, gue bisa perform SpaceX landing yang dari dulu gue pengen banget. Kalau kita mau landing, speed itu harus sekitar di bawah ini ya. Hati-hati. Bawa 6 mungkin 6 6 km. Parasutnya agak kuning. Nah, ada kelihatan tanahnya. Dan semoga ini tanah bukan laut. Parasut ngembang bagus. Speed 8 bagus banget. Kita masih punya sedikit roket. Bisa kita pakai buat nurunin speed sedikit lah. Sebenarnya speed segini juga udah bagus, palingan ada ledakan-ledakan sedikit. Ternyata nggak ada ledakan. Jatuh dengan sempurna. Bagus banget kita bisa nyelamatin segini, ini bagus banget. Cek fly by minmu selesai. Akhirnya kita bisa ketemu sama minmus. Ya, science yang kita dapat banyak banget. Dan jebedaya level 2. Wah, bagus banget. Kita lihat world first milestone. Kita udah banyak dapat banyak banget duit. Lobby Minmus, Space Around Kerbin. Bagus banget. Kita lihat mungkin kita bisa dapat misi ke Minmus. Wah, plan flag on Minmus. Nah, ini dia. Ini dia. Ini yang bakal kita lakukan selanjutnya nih. Oke, itu dulu paling buat sekarang. Ya, makasih yang udah nonton. Kalian bisa coba-coba sendiri. Coba-coba nyelamatin orang juga bisa. Coba-coba ke Minmus. Ya, makasih semua. Jangan lupa nonton video yang lain. Bye-bye.